أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi' tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala yang telah menyusun semula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kitab Riyadhus Salihin. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi SAW. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an wa tabi'a tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya fattah ya 'alim. Iftah lana futuhal 'arifin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله tamu-tamunya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan kita dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insyaAllah. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi bacaan kitab Riyadhus Salihin yang telah dikarang ataupun disusun hadis-hadis Nabi SAW oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada bab yang ketiga, iaitu sabar. Imam Nawawi menyambung lagi ataupun mendatangkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وأقرب أبتاه فقال ليس على أبيك فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أباته أجاب ربا دعاه يا أباته جنة الفردوس مأواه يا أباته إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التراب رواه البخاري. Hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit tenat, keadaan menjadi kelang kabut. Melihat itu, Fatimah radhiyallahu anha telah berkata, aduh betapa sakitnya ayahandaku. Mendengar itu, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayahandamu tidak akan mengalami sakit lagi setelah hari ini. Tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, dia telah berkata, duhai ayahandaku, telah mendatangi Tuhan yang memanggilnya.
Duhai ayahandaku, syurga Firdaus tempat tinggalnya. Duhai ayahandaku, kepada Jibril kami menyampaikan khabar wafatnya. Ketika telah dikebumikan, Fatimah radhiyallahu anha berkata, apakah diri kalian merasa nyaman menimbun tanah di atas jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis yang ke-29, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, lamma thaqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu. فقالت فاطمة رضي الله عنها وأكرب باباته فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أباته أجاب ربنا دعاه يا أباته جنة الفردوس مأواه يا أباته إلى جبريل ننعاه فَلَمَّا دُفِنَا قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ التُّرَابُ رواه البخاري. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit tenat, keadaan menjadi kelam kabut. Melihat itu, Fatimah radhiyallahu anha berkata, aduh betapa sakitnya ayahandaku. Mendengar daripada itu, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayahandamu tidak akan mengalami sakit lagi setelah hari ini. Tatkala baginda telah meninggal dunia, lalu Fatimah telah berkata, wahai ayahandaku, dia telah mendatangi Tuhan yang memanggilnya. Wahai ayahandaku, syurga Firdaus tempat tinggalnya. Wahai ayahandaku, kepada Jibril kami menyampaikan khabar wafatnya. Ketika telah dikebumikan, Fatimah telah berkata, apakah diri kalian merasa nyaman menimbunkan tanah di atas jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, hadis yang ke-29 ini tuan-tuan diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit tenat, sakit dalam keadaan berhadapan dengan sakaratul maut. Jadi suasana keadaan ketika Nabi SAW kelam kabut dekat situ, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam sakaratul maut. Lalu Fatimah yang melihat suasana keadaan Nabi SAW berada dalam sakaratul maut tadi, lalu Fatimah berkata, betapa sakitnya ayahku. Jadi tuan-tuan, Fatimah melihat bagaimana Rasulullah menghadapi sakaratul maut dalam keadaan sakit. Lalu dia mendengar Nabi SAW mendengar kata-kata Fatimah tadi, lalu Rasulullah SAW bersabda, ayahandamu tidak akan mengalami sakit lagi setelah hari ini. Maknanya selepas daripada mati, tidak ada lagi sebarang sakit. Kerana mati adalah pengikat ataupun penutup bagi segala penyakit. Dan penyakit yang terakhir ketika kita berada di dunia ini tuan-tuan adalah mati. Sebabnya sifat mati ini sakit, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam satu riwayat menceritakan bahawa pertamanya Sayyidina Ali sendiri tuan-tuan dia tidak menolak dan tidak mengharap. Maksud tidak menolak tu tidak menolak sakitnya mati. Dan dalam masa yang sama, dia tak mengharapkan keadaan mati itu terlalu sakit. Kerana sakit itu memang, mati itu bersifat sakit. Dan Sayyidina Ali kata, aku mengharapkan sakitnya mati itu
adalah menjadi penyebab kepada amalan baik yang terakhir daripada aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagaimana tanggapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terhadap kematian. Dia mengharapkan supaya sakitnya mati itu, tuan-tuan, menjadi amalan soleh yang terakhir di antara aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya sifat sakit, sifat mati itu sendiri sakit. Sehingga sampai ke Rasulullah SAW sendiri pun tidak boleh mengelak daripada rasa sakitnya mati tersebut. Lalu bila tika mana Nabi SAW meninggal dunia, Fatimah berkata, "Wahai ayahandaku telah mendatangi Tuhan yang memanggilnya. Wahai ayahandaku, syurga Firdaus tempatnya. Wahai ayahandaku, kepada Jibril kami menyampaikan khabar. Ketika telah dikebumikan, Fatimah berkata lagi, apakah diri kalian merasa nyaman menimbun tanah di atas jenazah Rasulullah SAW?" Jadi hadis ni, tuan-tuan, sebenarnya nak digambarkan kepada kita hubung kait di antara sabar dengan mati. Kerana kesudahan bagi segala ujian Allah itu adalah mati. Hidup di atas dunia Allah SWT ni semuanya berbentuk ujian. Selagi mana kita melangkah kaki di atas muka bumi Allah, apa yang kita depani dan apa yang kita dapati, maka semuanya itu berbentuk ujian. Senang, ujian. Susah, ujian. Sakit, ujian. Sihat, ujian. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Suami baik, ujian. Suami tak baik, ujian. Isteri baik, ujian. Isteri tak baik, ujian. Anak baik, ujian. Anak tak baik, buat masalah, ujian. Anak berjaya dalam menuntut ilmu, ujian. Anak sekolah tak habis, ujian. Kerana selagi mana kita hidup atas muka bumi Allah SWT, maka semuanya itu berbentuk ujian. Dan tidak ada satu pun benda, suasana dan keadaan yang menyatakan kita itu berjaya. Tidak. Ulama sebut keberhasilan dan kejayaan seseorang itu bila tika mana dia melangkah kaki masuk ke dalam syurga Allah SWT dan terlepas daripada azab neraka Allah SWT, maka itulah sebesar-besar ataupun sebesar-besar kejayaan dan keberhasilan. Dan kemuncak keberhasilan dan kejayaan seseorang itu bila tika mana dia menggapai redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu'an zalika liman khasyya rabbah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim, balasan mereka itu. Siapa mereka tu? Balik semula ke ayat sebelumnya, keadaan orang beriman. Allah Ta'ala bicarakan tentang orang beriman. Balasan bagi orang beriman di sisi Tuhan mereka itu, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yang mana Allah binakan syurga bagi mereka itu. Di bawah syurga tadi ada sungai-sungai yang mengalir. Khalidina fiha abada. Dan sifat syurga ni, tuan-tuan, bila masuk kekal. Masuk, duduk dalam syurga ni kekal. Dia takkan keluar. Dia tak sebagaimana neraka. Neraka, tuan-tuan, masuk, habis segala kesalahan, kesilapan, maka datang pengampunan, selesai, dibawa masuk semula ke dalam syurga. Selagi mana ada sebesar zahrah sekalipun iman dalam diri seseorang, disebabkan engkar di atas dunia, maka Allah campakkan ke dalam neraka. Tetapi dengan iman yang sebesar zahrah tadi, akhirnya membuatkan dia untuk kembali ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sifat syurga tidak kekal. Bila masuk saja kekal. Itu ada riwayat menceritakan, tuan-tuan, bagaimana seorang lelaki
Ya, seorang lelaki besok di akhirat, selangkah lagi tuan-tuan nak dicampak oleh Allah SWT ke dalam neraka. Selangkah lagi nak dicampak oleh Allah SWT ke dalam neraka. Lalu dia minta pada Allah, wahai Allah, boleh tak dengan rahmat engkau, dengan kasih sayang engkau, ya, aku nak minta sebelum kau campakkan ku ke dalam nerakamu, wahai Allah, aku minta supaya engkau berikan aku sedikit rasa macam mana baunya syurga. Macam mana baunya syurga. Lalu dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah SWT, maka Allah izinkan, Allah perintahkan kepada malaikat, bawa lelaki tersebut menghampiri syurga sampai kepada bau. Kita tuan-tuan, bila balik rumah, orang rumah kita masak, dia bukan sampai ke dapur baru bau masakan dia, tak. Masak tadi, masakan tu berbau daripada tempat parking kereta lagi. Kita dah mula bau. Begitu syurga, syurga Allah SWT ni tuan-tuan, belum masuk syurga, baunya tu sahaja telah dirasai sejauh 1,000 tahun perjalanan. 1,000 tahun perjalanan tu tuan-tuan belum sampai syurga, bau syurga tu dah mula boleh dihidu. Jadi lelaki tadi tuan-tuan, dia dah cium bau syurga. Sampai ke satu tempat, dia cium bau syurga. Bila dia cium saja bau syurga, betapa nikmat. Bau tu sahaja dah satu nikmat tuan-tuan. Lalu dia minta lagi pada Allah, wahai Allah, kumohon padamu wahai Allah, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu yang luas tak terbatas, maka kumohon izinmu untuk ku melihat syurga. Nampak tengok daripada jauh pun keadaan syurga tu pun dah cukup dah wahai Allah. Lepas tu kau campakkanlah aku ke neraka sebagaimana kehendak engkau. Lalu dengan rahmat Allah SWT tuan-tuan, lelaki tadi pun dibawa oleh malaikat pergi ke satu tempat, dan tempat itu dapat dilihat daripada jauh bagaimana keadaan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila lelaki tadi nampak, masya-Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dia puji-puji Allah. Betapa luas dia rahmat Allah, kasih sayang Allah, wahai Allah, aku dah lihat dah syurga engkau. Tetapi bagaimana ya Allah, dengan rahmatmu, kasih sayangmu, aku minta kalau boleh ya Allah, aku nak tengok pintu syurga. Dia nak tengok pintu syurga. Dia bayangkan tuan-tuan. Akhirnya dengan rahmat Allah SWT, Allah izinkan bawa lelaki tadi tengok pintu syurga. Dah dekat dengan pintu syurga pula tuan-tuan, dia tengok orang rasa ta'ajub, dia puji Allah subhanallah. Pintu syurga ni tuan-tuan, sekecil-kecil pintu, bingkainya tu sahaja daripada hujung ke hujung 500 tahun perjalanan. Tu sekecil-kecil pintu. Betapa besarnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa ta'ajubnya lelaki tadi memuji-muji Allah. Tak putus-putus sehingga dia kata, wahai Allah, dengan rahmatmu ya Allah, boleh tak engkau buka syurga, aku nak tengok dalam syurga. Dia minta tuan-tuan. Akhirnya dengan rahmat Allah SWT, lelaki tadi pun diizinkan, dibuka pintu, masuk dia ke dalam syurga. Masuk dia dalam syurga, dia tengok, dia ta'ajub. Lalu ketika itu dia minta, wahai Allah, aku mohon padamu ya Allah, dengan rahmatmu, supaya engkau lepaskan aku untuk duduk menetap di dalam syurga. Jadi Allah izinkan tuan-tuan. Sebenarnya memang qada Allah ke atas lelaki itu, bukan ke neraka, tetapi lelaki itu memang telah ditetapkan oleh Allah SWT ke syurga. Jadi begitu keadaannya akhirat. Jadi kematian ni tuan-tuan, dia adalah pemutus hubungan bagi segala ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan selama kita berada di atas muka bumi Allah SWT, maka selagi itulah dikatakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun benda yang boleh kita kata kita berjaya, kita berhasil. Yang ada kata-kata para ulama sebut, yang baik itu pun belum tentu baik, yang tidak baik itu pun belum tentu tidak baik. Contohnya apa tuan-tuan? Solat. Solat. Kita nak kata solat tu baik, baik tak? Baik. Solat baik. Tapi sampai kita nak katakan dengan kita melaksanakan solat itu boleh
menjamin untuk kita masuk syurga? Belum tentu. Kerana apa tuan-tuan? Kerana berapa ramai kalangan kita dengan solat itu juga Allah campakkan dia ke dalam neraka. Bagaimana Allah Ta'ala hina golongan solat yang duduk solat dalam keadaan tidak mendatangkan solat sebagaimana yang dikendaki oleh Allah SWT. Kan biasa kita dengar, fawailul lil musallin allazina hum ala salatihim. Surah apa tu tuan-tuan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Ni Allah Ta'ala hina, fawailul lil musallin, fawailul lil musallin, celaka orang yang solat. Siapa orang solat yang celaka? Allazinahum ala salatihim hafizun, dalam keadaan solat yang tidak dijaga dan dipelihara. Maknanya dia tak mendatangkan solat dengan baik sebagaimana yang dikendaki oleh Allah SWT. Sedangkan solat ni tuan-tuan, bukan hanya sekadar dah solat, dah. Bukan kita datang, kita berdiri, kita angkat takbir, sampai kita beri salam, lega dah solat, dah. Itu yang sampaikan ulama' mengingatkan kita, supaya kita dalam melaksanakan solat, jangan sampai kita bertuhankan solat. Bila kita solat, kita bertuhankan Allah. Macam mana bertuhankan Allah? Iaitu bila kita berdiri, kita angkat takbir, kita betul-betul tawajuh kita kepada Allah dengan penuh pengharapan hati dan roh kita berhadapan dengan Allah dalam keadaan meletakkan pengharapan supaya Allah ampunkan dosa kita, Allah redha kita, Allah sayang kita, dan dengan rahmat Allah ini juga kita dapat laksanakan solat. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, kita tak dapat solat. Sifat tawaduk, rendah diri inilah yang kita datangkan di dalam solat. Lalu akhirnya kita rasa bersyukur dan terima kasih tak terhingga atas solat yang kita laksanakan sebagaimana mengikut atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana pula orang yang bertuhankan solat? Mereka yang bertuhankan solatnya pula, tuan-tuan, solatnya itu tak lebih. Janji aku solat, aku dah solat. Apatah lagi bila tika mana dia laksanakan solat, dia rasakan solat dia itu dia dah baik. Ini orang yang bertuhankan solat. Dia solat, dia dah rasa dia baik, dia lebih baik. Kalau dia rasa dia baik, itu ujub. Kalau dia rasa dia lebih baik daripada orang lain, itu takabur. Sedangkan solat itu semakin membuatkan seorang itu tawaduk, rendah diri, pengharapan yang tinggi pada Allah. Jangan sampai-sampai Allah Ta'ala memurkai dia dengan sebab solat tadi. Jadi maka lebih berhati-hati dalam dia melaksanakan solat, dan dia cuba solat dalam keadaan yang terbaik, takut-takut datangnya kemurkaan Allah. Jadi solat tu pun ujian, bukan maksiat saja ujian. Itu sebab Imam Ghazali kata apa tuan-tuan? Sesungguhnya maksiat hati itu, maksiat hati ataupun dipanggil maksiat batin itu, jauh lebih susah ditangani dibandingkan maksiat zahir. Maksiat batin ataupun maksiat hati itu jauh lebih susah ditangani, didepani dibandingkan maksiat zahir. Maksiat zahir ni maksiat mata, pandangan, pendengaran, lisan, dua tangan, dua kaki, kemaluan perut, itu tujuh anggota itu tuan-tuan. Itu maksiat zahir. Maksiat batin, hati. Benda yang bermain dengan hati kita ni, rasa ujub, rasa diri itu bagus, takabur dia bagus daripada orang lain. Betul lagi hasad, riak. Riak ni tuan-tuan lawan ikhlas. Na'uzubillah min zalik. Itu sebabnya Imam Ghazali membahagikan sabar ni kepada tiga. Itu yang Nabi SAW gambarkan pada hadis SAW, hidup di atas dunia kena banyak sabar. Dan Imam Ghazali meletakkan sabar ni terbahagi kepada tiga. Pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah.
Dalam nak melaksanakan titah perintah Allah ni tuan-tuan, kita kena banyak sabar. Tahan diri kita daripada mengikuti nafsu, kata-kata nafsu, kehendak nafsu, kemahuan nafsu. Kerana nafsu ni tuan-tuan, kehendak nafsu ni, dia tetap sifatnya tu bercanggah dengan kehendak Allah. Di antara kehendak Allah dan kehendak nafsu tu seperti air dengan minyak. Kalau kata Allah nakkan A, maka sudah pasti nafsu dia nakkan B. Itu bercanggahnya, percanggahan yang berlaku di antara kehendak nafsu dan kehendak Allah. Maka kita tuan-tuan sebagai hamba perlu bersabar dalam nak melaksanakan perintah Allah tadi. Kuat, teguh. Jangan sampai kita terikut dengan kehendak nafsu kita. Itu sebabnya nafsu dia lebih nak kepada kehebatan, nak rasa dimuliakan, nak rasa orang pandang. Nafsu tu dia nak orang ucap terima kasih. Yang kadang-kadang kita kalau buat satu-satu benda, satu perkara, kita lebih nakkan tumpuan orang, pandangan orang, apa kata orang. Sebab hari ini masyarakat dia lebih buat sesuatu benda yang lain daripada lain. Kalau kata dia pakai kereta tu tuan-tuan, keretanya tu nak warna pink contoh, kan, supaya orang lebih pandang dia, nampak lebih tertarik, lebih menarik. Itu sifat nafsu. Tapi Allah Ta'ala tidak. Bila kita berjalan atas mengharapkan redha Allah, maka pandangan manusia itu bukan ukuran bagi kita. Yang menjadi kerisauan pada hati kita ialah Allah pandang ke tidak. Kerisauan pada kita, Allah Ta'ala suka ke tidak. Jadi kalau kita letak langkah kita tu nakkan pandangan manusia, makhluk, maka sudah pasti kita akan lepas ataupun tidak menghiraukan bagaimana pandangan Allah. Tapi kalau kita memang mengharapkan pandangan Allah, maka ketika itu dia takkan menjadi hirauan, hirau dalam diri dia bagaimana pandangan manusia ataupun makhluk. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ghazali kata apa? Sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Apa maksud maksiat ni? Setiap perkara yang menjadi larangan dan tegahan Allah. Kalau bahasa kita ni tuan-tuan, benda yang Allah Ta'ala tak suka. Jadi perkara yang Allah Ta'ala tak suka, perkara yang Nabi tak suka, jangan kita buat. Jadi waktu tu kita kena sabar, tahan hati kita, tahan diri kita. Cuba berusaha menjauhkan diri daripada melakukan sesuatu benda ataupun perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Apa benda yang Allah Ta'ala tak suka? Allah SWT dia tak suka kita minum arak. Itu benda zahir. Larangan zahir ni, minum arak, main judi. Judi ni tuan-tuan bukan hanya sekadar pergi genting Highland, atas tu baru ada judi, tak. Kadang-kadang kita terlepas pandang ada amalan-amalan larangan ataupun perkara yang dibuat termasuk judi. Contohnya, kita dengan sahabat kita ni tuan-tuan, dia letak duit RM10, kita letak RM10, dia pun letak RM10. Jadi kalau kita berjaya habiskan teh tarik ni tuan-tuan dengan susu yang penuh ni, ni susu bukan setengah ni, susu mamak biasa setengah. Ni penuh punya susu. Dia minta mamak tu penuh. Maka hari tu kita akan dapat RM20. Jadi kita pun minum tak habis, dia minum habis. Jadi duit yang kita letakkan RM10, dia letak RM10 tadi tu, dia dapat sebab dia berjaya habis. Ni dipanggil taruh, bertaruh. Hukumnya judi. Itu sebabnya hati-hati, jangan judi tu ingat atas genting Highland, tak. Ni kita duk main kita sama. Begitu juga yang termasuk judi lagi, bahkan telah difatwakan baru-baru ni tuan-tuan, tu mesin yang duk angkat. Angkat apa tu? Angkat mainan tu. Anak patung,
Kalau macam yang besar sikit, iPhone, handphone, handset, yang masuk duit dalam mesin, lepas tu naik, kita kawal benda tadi tu. Itu mesin judi tu memang dah difatwakan judi. Kerana apa? Kerana dia ada sifat bertaruh di situ. Dan tak pasti kita dah dapat. Begitu juga termasuk judi lagi, iaitu contoh kita adakan larian. Larian pagi. Jadi orang semua bayar yuran pendaftaran RM10. Bila dia bayar RM10, maka mereka yang mengadakan larian tersebut ataupun pihak badan yang mengadakan larian tadi, dia ambil duit yuran tadi, dibeli hadiah. Bila dibeli hadiah, siapa menang dia dapat, diberikan hadiah tadi pada orang yang dapat, maka itu dikatakan judi. Jadi nak mengelaknya macam mana? Bayar yuran boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi duit yuran tu jangan diambil untuk digunakan sebagai hadiah. Mungkin buah tangan, contohnya baju, ataupun makan, minum yang semua orang boleh dapat daripada hasil duit tadi. Jadi hadiah tu datang daripada mana pula? Daripada satu duit yang lain. Mungkin ada orang yang ketiga ataupun badan yang ketiga ataupun pihak yang menguruskan, yang mengadakan program tadi, duit dia sendiri untuk beri hadiah tadi. Jadi itu tidak dikatakan taruhan dan tak termasuk judi. Jadi judi itu luas. Bukan judi itu hanya semata-mata duduk dekat Genting Highland itu saja. Tak. Jadi hati-hati. Itu larangan Allah. Kemudian di antara lagi larangan Allah SWT, tuan-tuan, Allah larang kita daripada mengumpat. Ini benda-benda perkara yang duduk sekeliling kita. Mengata, mengumpat. Mengumpat ni macam mana? Mengatakan sesuatu perkara, menceritakan tentang perihal orang lain terhadap seorang yang lain dalam keadaan cerita tu benar. Dan orang punya kepribadian tu memang dia tak suka benda tadi. Itu dikata mengumpat. Dan kalau cerita tu tak benar, itu dikatakan fitnah. Di antara larangan lagi hasad. Itu semuanya amalan-amalan zahir ataupun maksiat-maksiat zahir yang dilarang oleh Allah SWT. Maksiat batin, riak, takabur, ujub, itu semuanya larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu, wajib ke atas kita untuk kita menghindari diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Imam Ghazali rahimahullah taala menyebut lagi pembahagian yang ketiga, sabar. Barulah yang biasa kita dengar perkataan sabar, iaitu sabar dalam menghadapi musibah. Itu baru. Musibah ni apa, tuan-tuan? Yang dikatakan musibah ialah sesuatu perkara yang bercanggah dengan kemahuan kita. Itu musibah. Maknanya kita nak macam ni, tapi kita dapat tak sebagaimana yang kita nak tadi. Maka itu dikatakan musibah. Contoh je, paling kecil, tuan-tuan. Kita pergi kedai makan. Kan bila kita masuk kedai makan, kita bukan nak makan je. Apa yang kita harapkan, makanan tadi mesti sedap. Tapi ada ketika, tuan-tuan, bila kita masuk kedai makan, kita ambil makanan ataupun kita order makanan, makanan yang sampai kita nak jamah makan tadi, tuan-tuan, tak sebagaimana yang kita kendaki ataupun yang kita harapkan. Maka ketika itu dikatakan musibah. Begitu juga, tuan-tuan, pagi-pagi kita bangun, perut rasa sakit, sakit sangat perut. Masuk tandas. Bila masuk tandas dalam keadaan perut sakit, maka harapan kita apa? Supaya kita dapat buang air besar. Tapi bila tika mana masuk, tak dapat nak buang air besar sebagaimana harap, rupanya dia sembelit pagi itu. Itu dikatakan musibah. Sesuatu yang bercanggah. Itu sekecil-kecil perkara. Apatah lagi sebesar-besar perkara. Tak ada orang yang menginginkan sakit. Maka bila Allah datangkan sakit bercanggah dengan kemahuan seseorang yang dia nakkan sihat, maka itu dikatakan musibah. Maka depani setiap musibah ini dengan sabar dan akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم ربع سبعة تهمت صلة القرآن صحبة وصل وشرف والدرجة العالية رفع رسول محمد رسول Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi hadis yang ke-29 ni sebagai kesimpulan Nabi SAW nak gambarkan kepada kita tuan-tuan, selagi mana kita hidup atas muka bumi Allah SWT ni, semuanya berbentuk ujian, dan setiap ujian dan situasi keadaan yang kita lalui ni, yang mungkin nampak baik pada mata kita pun kita tak pasti baik, yang tak nampak baik pada mata kita, yang kita tak nak pun belum pasti kita kata, belum pasti tidak baik bagi kita. Yang Allah Ta'ala kata, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan mungkin-mungkin kamu tidak menyukai, membenci sesuatu perkara tersebut padahal dia baik bagi kamu. Dan mungkin-mungkin kamu menyukai sesuatu perkara tersebut padahal dia buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan bermula Allah itu mengetahui padahal kamu tidak ketahui. Jadi setiap apa yang kita lalui ini semua bentuk ujian, dan setiap ujian itu perlu didepani dengan sabar. Ini yang dikatakan sabar. Maka pemutus bagi setiap ujian ini adalah mati. Dan bila kita mati saja tuan-tuan, tidak ada lagi ujian. Tidak ada sebarang ujian. Dan tidak ada sabar.
Tidak ada lagi ujian dan tidak ada lagi sabar selepas daripada kematian. Kalau kata azab, azablah seterusnya. Kalau kata nikmat, nikmatlah seterusnya. Itulah yang kita akan dapati selepas kematian. Jadi ujian dan sabar ini hanya semata-mata berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi itulah tuan-tuan sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita doa ketaatan, pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harap sangat pada Allah supaya Allah berikan rasa sabar, dalam sifat sabar dalam diri kita, pasangan kita, anak keturunan kita, dan semoga sentiasa kita berjalan dalam ketaatan kepada Allah SWT, hidup dalam keadaan baik, mati baik, dan akhirat kita baik, kesudahan yang baik, kesudahan yang penuh dengan redha dan rahmat Allah. Wallahu ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Kita tanggung majlis dengan tasbih, kafarah dan sallallahu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi.